Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan like. Terima kasih. Kehadiran Shanomi Azara yang kini berusia 3 tahun menjadi titik bahagia dalam kehidupan baru buat Ratu Rock negara, iaitu Ella Amiruddin dan suaminya Azhar Ghazali. Kata Ella, kehidupan sehariannya juga berubah sejak mengambil kanak-kanak itu sebagai anak angkatnya sejak setahun yang lalu. Alhamdulillah, kehidupan kini bertambah bahagia. Saya dan suami sentiasa mencari masa untuk diluangkan bersama anak kami. Rutin harian pun berubah 360 darjah. Saya kena tukar semula jadual harian. Kalau dulu shopping untuk diri sendiri, sekarang ni anak menjadi keutamaan. Shanomi baru saja mencecah usia 3 tahun, seorang yang cepat belajar. Tapi yang penting, perangannya sama seperti saya. Namun Ella tidak memberitahu maklumat yang lebih terperinci tentang anak angkat perempuannya itu. Selain itu, Ella juga berkongsi pengalaman menguruskan anak kecil buat pertama kali sehingga ada yang membuatkan dirinya menangis. Tipulah kalau tak berhadapan dengan situasi sukar menguruskan anak kecil. Dulu saya jadi risau nak uruskan, terutama nak tukar lampinnya. Takut terkasar boleh menyebabkan terluka. Saya juga panik apabila dia mula menangis kerana tak tahu apa yang dia mahukan. Sampaikan saya sendiri pun turut menangis sekali. Terdahulu, Ella dan Azhar mendirikan rumah tangga pada Julai 2012. Namun pasangan ini belum dikurniakan cahaya mata. Semoga dengan hadirnya anak angkat ini, Ella dan suami diberikan zodiak sendiri. Amin.